Salam sejahtera, kita bertemu sekali lagi dalam kejuaraan Capri AM Malaysia Petronas 2014. Kita berada di pusingan ketiga di Bandar Kuala Terengganu dan tumpuan kita minggu ini adalah kepada perlumbaan Pro AM Cup. Di samping itu, kita akan berkenalan dengan pegawai keselamatan Lita. Baiklah, kita mulakan acara hari ini dengan ujian masa Pro AM Cup. Sesi ujian masa dalam bagi kategori Pro AM ada dua kumpulan. Ini adalah Pro AM Cup A, di mana dalam Pro AM Cup A ini 18 yang berada di hadapan. Adnan Shah Saidun Hardy berada di hadapan. Ini pelanggaran dari dua pelumba. Di nombor 11 adalah Hasfauzan Hassan, pelumba yang berada tempat yang ketiga sekarang ini, 45.596, tapi catatan masanya yang baik dalam di awal dan berjaya untuk dia melakukan masa yang lebih baik lagi, 45.809 saat, dan akhirnya baiki catatan untuk berada di tempat yang kedua, 44.877 saat oleh Hasfauzan Hassan. Sementara tempat pertama nombor 16 adalah Muhammad Izwaf Sirun, dan akhirnya Hasfauzan berjaya untuk memadamkan catatan Izwaf 44.707 saat, 44.873 oleh Izwaf Sirun. Hafiz Amiruddin 45.266 saat. Dalam Pro AM Cup B pula, dan tumpuan kepada pelumba nombor 95, Siti Nurhafizah Muhammad atau Fifi. Fifi awal-awal lagi mencatat masa yang pantas, 44.939 saat untuk berada di hadapan. Di tempat yang kedua adalah Hilmi Afan Abdul Malik nombor 46, 45.775 saat. Tempat ketiga nombor 66, 45.977 saat. 66 adalah Muhammad Imran Zulkafli, yang di mana dia dipintas oleh Tengku Syami Tuan Yusof. Di tempat yang ketiga, 45.305 saat. Dan inilah persaingan yang kita lihat. Nombor 46 adalah Hilmi Afan Abdul Malik yang berada tempat yang kedua keseluruhan selepas Hilmi Afan berjaya memenangi perlumbaan sebelum ini, persaingan yang kedua. Dan akhirnya Siti Nurhafizah berjaya bertahankan kedudukan di hadapan, 44.066 saat, meninggalkan Hilmi Afan tempat yang kedua dengan Tengku Syami Tuan Yusof di tempat yang ketiga. Terutamanya Tengku Syami. Kita ke perlumbaan Pro AM akhir di Kuala Terengganu. Perlumbaan dilangsungkan di pekarangan tempat letak kereta di Jadil Pusat Mizan Kompleks Sukan Gong Padak Kuala Terengganu. Perlumbaan di peta pertama, Hilmi Afan Abdul Malik yang berada di tempat yang kedua keseluruhan dengan 25 mata selepas menangi perlumbaan lalu di Muar. Muhammad Hafiz Amiruddin di peta yang kedua, pendahulu keseluruhan dengan 45 mata selepas menangi perlumbaan pertama di Pertekawan, tempat kedua di Muar. Persaingan dari kedua perlumba ini yang akan menerima kita nanti, Muhammad Imran Zulkafli tempat yang ketiga, diberikan tempat yang ketiga nombor 66, dia tempat yang ke-8 keseluruhan di tempat yang ketiga perlumba lalu di Muar. Hasfauzan Hassan di petak yang ke-4 diikutkan grid perlumbaan perlumbaan Hilmi Afan di petak pertama, dan Hafiz Amiruddin tempat yang kedua, Imran Zulkafli petak ketiga, 4 Hasfauzan Hassan, 5 Tengku Syami Tuan Yusof, 6 Izzaf Sirun, 7 Siti Nurhafizah Muhammad, 8 Adnan Shah Zaid Hardy, 9 Muhammad Fatih Mansuah, 10 Muhammad Hanif Abdul Hamid, 11 Muhammad Syazali Marazi, 12 Muhammad Faiz Azmi, 13 Zaidwan Hadi Muhammad Zahid Faizal, 14 Muhammad Syazwan Fazli, 15 Muhammad Zulfakri Rosli, 16 Muhammad Faizuddin Lokman, 17 Hamdan Abdullah, 18 Ahmad Zikri Muhammad Zukri Zuki, 19 Muhammad Aisyah Ismail, 20 Muhammad Nur Alif Zakaria, 21 Muhammad Naim Rizwan Sofi, 22 Charizal Kasmiran. 22 orang pelumba berada di Lita. Mereka akan menerangkan perlumbaan sebentar saja lagi. Lepas kesemua pelumba kembali pada kedudukan grid masing-masing. Ini adalah grid yang agak besar. Dalam perlumbaan ini, 22 orang pelumba kesemuanya di Kuala Terengganu untuk perlumbaan pusingan yang ketiga bagi kategori Pro AM dalam penjuran Petronas AM Asian Cup Pre 2014. Belum pusingan, mereka bermula sekarang. Di hadapan 42 dan 46 yang kita akan lihat nanti persaingan hebat. 42 masuk terlebih dahulu. Jika tidak silap saya, Muhammad Hafiz. Oh, kemalangan sekali berlangsung. Berlaku di bahagian belakang.
anda mana kukan ini masih lagi teruskan kita tapisan 95 yang naik tempat yang ketiga sekarang. Siti bermula dari peringkat yang ketujuh. Ini adalah kemenangan yang berlaku di awal perubahan di bahagian belakang juga di selekor yang pertama. Ini 1, 2, 3 empat orang perubahan yang terlibat dengan kemenangan. Jatuh seorang lagi dia teruskan perubahan. Sekarang di hadapan adalah Ilmi Afan Abdul Malik di tempat yang pertama. Kita akan sampai untuk kedudukan yang pertama. Kita akan lihat pada kedudukan Hafiz Amiruddin di tempat yang pertama. 42 adalah Hafiz Amiruddin, maafkan saya. 42 adalah Hafiz Amiruddin. Dengan di belakangnya adalah nombor 66, Wan Imran Zulkafli. Imran Zulkafli yang rapat dengan Siti Ramidah. Tempat yang ketiga, Ilmi Afan di tempat yang keempat. Berkana berubah. Jadi, empat orang perubah di hadapan sekarang ini. Hafiz Amiruddin masih lagi dari perubah di tempat yang pertama. Nombor 42 dengan Imran Zulkafli tempat yang kedua. Siti Ramidah dan Ilmi Afan mengikuti rapat tempat yang keempat. Hebat dalam perubahan program di awal perlombaan, 10 pusingan ke semua. Para perlombaan, Siti Ramidah cuba masuk ke dalam. Naik tempat yang ketiga sekarang ini. Siti Ramidah masuk di bagian dalam sekarang. Cuba untuk mencapai perlombaan. Tempat yang kedua adalah Hafiz kerana Imran naik tempat yang pertama. Imran di tempat yang pertama sekarang ini. Imran Zulkarni naik tempat yang pertama. Hafiz di tempat yang kedua. Hafiz dipindah oleh Siti Ramidah yang terbaik sekali masuk di selekor tadi. Dari bagian dalam, sedikit saja ruang diberikan oleh Hafiz dan Siti Ramidah masuk untuk naik tempat yang kedua. Berada di belakang Imran Zulkarni sekarang ini. Sekali rapat pusingan yang kedua. Pusingan yang terbaik sekali tadi. Beri sedikit ruang saja untuk dia masuk bagi Ramidah naik tempat yang kedua. Jatuh pula Siti Ramidah ketika di selekor kita cuba untuk memintas Imran dan Zulkarni tadi. Sayang sekali. Siti Ramidah berada di tempat yang kedua. Sekali lagi kita saksikan dia baik berada di belakang dan cuba sekali lagi untuk masuk dari bagian dalam, tapi kali ini dia gagal untuk mengawal jeteranya, terbabas di lintah dan ada kehilangan kekan tempat yang kedua. Masuk pusingan yang ketiga, dia dapat Imran Zulkarni tempat yang pertama. Kedua Ilmi Afan, Ilmi Afan tu tempat yang ketiga kerana 66 dan pertama tempat pertama. Ilmi Afan tempat yang kedua. Hafiz Amiruddin tempat yang ketiga. Ilmi Afan kembali berikan saingan kepada Imran Zulkarni. Pada kedudukan sekarang ini 20 di hadapan saja. Di awal tadi kita lihat 4 orang perlumba yang bersaingnya hebat di hadapan. Berapat kedudukan mereka, tapi kali ini tinggal 20 saja. Pertama dan tempat yang kedua. Imran Zulkarni dan Ilmi Afan. Perbezaan 0.2 saat di antara kedua-dua perlumba. Ini adalah perlumba pertama dan perlumba tempat yang kedua yang jauh. Dia akan lain-lain perlumba. Di hadapan mereka adalah Beck Markham. Perlumba yang ketinggalan di belakang. Di tempat yang ke-20, Aisyah Ismail. Dan di hadapan adalah kedua-dua perlumba ini, 66 dan 46. Yang rapat bersaing. Ilmi Afan akan cuba masuk di bagian selekor sekarang ini. Lintasnya agak lebar dan ada banyak laluan perubahan atau racing line untuk mereka gunakan. Dan maka ada beberapa tempat untuk memintas sesuai untuk mereka pertama di bagian atas selekor. Lapan masih lagi Imran Zulkarni bertahankan kedudukan. Kami Afan akan cuba untuk meminta bagi Ilmi. Kemenangan akan berikan mata maksimum kepadanya kerana dia bersaing dengan Hafiz Amiruddin. Hafiz Amiruddin dalam kedudukan keseluruhan. Hafiz Amiruddin berada di tempat yang pertama dengan 45 mata. Tapi sekarang Hafiz tempat yang ketiga. Ilmi masuk. Ilmi Afan masuk untuk dia berjaya dalam perubahan. Ilmi Afan digunakan tempat yang pertama dan kedua. Dia harapan ini adalah Hafiz Amiruddin. Ada Hafiz Amiruddin sebenarnya, maafkan saya. Hafiz Amiruddin yang tadi memintas untuk naik tempat yang ketiga. Hafiz Amiruddin di tempat yang ketiga. Dengan Ilmi Afan masih lagi berada di tempat yang kedua. Di belakang, di
belakang bertanggung dua perubahan Mas Imran dengan pasukan dua masih lagi kekal ke satu adalah Imran rekam di 66 dari Afan yang cuba untuk meminta cari ruang bagi Fri dapat sekali di belakang Imran. Afan akan untuk berikan tekanan, terus berikan tekanan kepada pemain di hadapan. Dia akan cuba cari peluang untuk minta dan terus lari di hadapan tempat yang pertama. Baik sekali dengan kedua pelukai. Oh, sama dan kerana kita akan berlaku di hadapan lagi Afan dan persaingan kepada Imran. Imran yang bertahankan mereka meninggalkan lain pelupa jauh sekali di pesan di belakang tempat yang ketiga. Jadi persaingan untuk tempat yang pertama dan yang ke-8 Irfan Imran Jafri dan Ilmi Afan. Imran masih lagi percaya Ilmi masuk memintas, tapi Ilmi nantikan waktu yang sesuai untuk dia dan selama ini pusingan yang terakhir dan dia memastikan gol di belakang pelupa di hadapan dia memberikan tekanan untuk dia lakukan serangan, melakukan serangan untuk pintas pelupa di hadapan dia. Pusingan terakhir untuk mereka, pusingan terakhir untuk pelupa ini dia bertengah. Oh, hampir berlaga tadi Helmi dan juga Imran. Bahawa saya katakan tadi, Helmi mungkin menantikan saat akhir untuk melakukan gerakan. Dia telah pun cuba melakukan gerakan tadi untuk cuba untuk memintas. Tapi ditutup oleh Imran Zulkifli. Dan sekali lagi, Helmi Afan akan cuba masuk. Mereka ada tiga orang pelupa backmarker di hadapan yang akan mengganggu sedikit. Helmi Afan masuk. Helmi Afan berjaya masuk untuk melalui. Helmi Afan dibakar dalam. Dibakar dalam sekali menunjukkan stabil line. Bagaimana kemenangan untuk Helmi Afan Abdul Malik? Di tempat yang pertama dengan Muhammad Imran Zulkifli, tempat yang kedua Hafiz berada di tempat yang ketiga. Cukup cantik gerakan yang dilakukan oleh Helmi tadi dalam dua tekor yang terakhir. Oh, berlaga bahu dia tekor 20 ber. Pasti akan dimulakan sedikit tertanya nanti. Tapi yang pasti Helmi berjaya sampai ke garis penamat di tempat yang pertama. Kerana dia berjaya menutup ruang selepas memintas Imran Zulkifli di tekor yang terakhir tadi. Helmi Afan Abdul Malik yang bermula dari petak pertama berjaya memenangi perlumbaan. Tempat yang kedua Muhammad Imran Zulkifli bermula di petak yang ketiga berjaya memiliki tempat yang kedua. Tempat yang ketiga Muhammad Hafiz Amiruddin menekapkan podium untuk Pro M dalam perlumbaan pusingan yang ketiga kejuaraan Cup Pre-AM Malaysia Petronas 2014 di Lita Stadium Sultan Mizan Gong Badak Kuala Terengganu.
akhir di Kuala Terengganu dengan ada akan sampai oleh Sam Hawk mengurus urusan bagi pengarah urusan untuk CFA Mutual Sdn Bhd. Pada ketiga pemenang, tempat yang ketiga Muhammad Hafiz Amiruddin, tempat yang kedua Muhammad Imran Zulkafli. Sementara pemenang bagi perlumbaan kali ini akan memberikan terus tekanan kepada Hafiz Amiruddin dalam kedudukan keseluruhan Helmi Afan Abdul Malik yang berjaya memintas Imran Zulkafli pada selekor yang terakhir tadi. Jadi kemenangan untuk Helmi Afan dalam kategori Pro M. Kemenangan yang kedua berturut-turut untuk Helmi Afan selepas dia menang perlumbaan pertama di Mua pada pusingan yang kedua lalu. Kita akan saksikan rangkuman kategori CP 130 sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita akan berkenalan dengan pegawai keselamatan Lita. Dalam setiap kali perlumbaan Capri, seorang petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap pelumba-pelumba bagi memastikan mereka mengikut peraturan keselamatan yang ditetapkan. Selain itu juga, dia akan memastikan keadaan Lita betul-betul selamat bagi memastikan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Petugas ini adalah Abdul Halim Muhammad Zahid. Beliau bukan calon-calon petugas, beliau juga adalah bekas juara kategori novice pada tahun 1996. Peralatan pelumba ni saya akan pastikan setiap helmet diikat dengan ketat lah. Kemudian glove, kasut tu dipakai dengan sempurna. Kadang-kadang tahulah rider ni dia terlupa nak zip lah. Dan juga protektor di bahagian depan mesti dipakai. Keadaan Lita juga saya harus memastikan tiada lubang-lubang ataupun gate-gate yang agak berbahaya, seperti ada penghujung dia terkeluar ke. Airbag juga saya akan pastikan airbag itu sentiasa ada angin dan juga diikat. Bila mana nanti motosikal yang terbabas kadang-kala melanggar airbag, dia akan terkeluar. Di situ kita akan pastikan airbag itu tak akan keluar. Pengalaman berlumba selama lebih 10 tahun kini digunakan Halim untuk menjalankan tanggungjawabnya memastikan keselamatan lintas dan berlumba pada setiap pusingan, atau dia lebih dikenali sebagai track safety officer. Menurut Halim, aspek keselamatan yang ada sekarang ini sangat berbeza dengan ketika dia berlumba dahulu. Pelumba kini dilengkapi dengan alat keselamatan yang terkini serta aspek keselamatan Lita juga sudah banyak berubah untuk memastikan perlumbaan yang lebih selamat untuk pelumba dan juga penonton. Perbezaan itu terlalu banyak sangat. Memang kalau dulu kita lebih kuranglah, macam sebelum saya digelar pelumba miskin, saya pun bermula dari pada baju yang koyak-koyak jugalah. Tapi sekarang baju yang koyak-koyak tu tak dibenarkan lah, atas-atas faktor keselamatan lah. Keadaan Lita dulu dibandingkan dengan sekarang, dia daripada segi pagar dia tu dah memang kata orang penonton tak boleh nak masuk ke dalam. Dibandingkan dahulu hanya pagar biasa yang pakai tiang pacak je kan. Kalau dulu boleh ditolak, boleh roboh lah. Dibandingkan dengan sekarang, memang pagar dah memang kukuh lah dengan tinggi dia.
Rangkuman bagi CP 130 akhir di Kuala Terengganu dengan Mohd Zakuan Zaidi kembali berada di petak pertama perlumbaan. Dia bermula agak lewat sedikit kepada Fazli Syam, Ahmad Fazli Syam yang berada di petak kedua berjaya meluncur untuk berada di hadapan. Begitu juga dengan seorang pelumba motor Yamaha Wawai Pang, Muhammad Adib Rosli berada di hadapan. Tapi hanya seketika kerana selepas itu kita lihat Zakuan kembali berada di tempat yang kedua di belakang Fazli Syam diikuti dengan Adib. Dan selepas itu ada dua pelumba pasukan Yamaha yang berada di belakangnya. Ahmad Afif Amran juga berada dalam kelompok ini juga. Dan di hadapan sekarang ini masih lagi Fazli Syam dan cuba pertahankan kedudukan dari serangan yang tidak putus asa oleh Zakuan Zaidi yang berjaya untuk merampas seketika di hadapan tempat yang pertama di pusingan yang kedua. Tapi Fazli menggunakan pengalamannya juara dua kali ini berjaya merampas kembali kedudukan. Dan kita lihat kali ini bagaimana tiga orang pelumba pasukan Petronas Yamaha yang menghalang berada di sana memberikan cabaran kepada Zakuan. Tapi Zakuan bukanlah pelumba yang mudah untuk dihalang pada prestasinya sekarang ini. Dengan keadaan fizikalnya yang begitu baik, dia kembali berada di hadapan. Tetapi dia akan perlu mengejar pelumba mendahului sekarang ini, iaitu Ahmad Fazli. Ahmad Fazli yang cuba bertahan dari serangan yang dilakukan oleh Zakuan Zaidi. Tapi Zakuan memangnya pelumba yang cukup unggul dan kali ini terpaksa menyerah. Dan itu dia Fazli yang sedikit lagi tadi hampir saja terjatuh. Dan ini memberikan satu ruang kepada Muhammad Zakuan Zaidi untuk dia berada di hadapan meluncur dengan tenang sampai ke garis penamat untuk memenangi perlumbaan. Zakuan Zaidi berjaya menangi perlumbaan buat kali yang kedua musim ini selepas dia gagal menamatkan perlumbaan di Muar. Di Kuala Terengganu berjaya kembali memenangi perlumbaan. Ahmad Fazli Syam tempat yang kedua, Ahmad Afif Amran anak Kelantan Terengganu sendiri berada di tempat yang ketiga, Ahmad Fazli Syam tempat yang kelima. Dan ini kerjaan yang cukup manis untuk Zakuan buat kali yang kedua berjaya menangi perlumbaan selepas perlumbaan pusingan pertama. Berakhir perlumbaan Pro Am Cup di Bandar Kuala Terengganu. Minggu hadapan kita akan menyaksikan sorotan kejuaraan cabaran Honda Future pusingan keempat di Melaka. Dan juga kita akan bersama seorang pelumba yang memulakan karier perlumbaannya bersama kejuaraan cabaran Honda dan kini mula mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Dengan itu, salam hormat dan kita jumpa lagi.